di awal film, kita akan ketemu sama dedek brudal mini yang baru dibully sama gak tahu siapa itu. Kita panggil aja dia Sugeng. Sugeng ini nasibnya sangat kasihan. Udah rudalnya kecil malah dikeroyok di tempat karaoke. Tapi gak habis di situ. Saat akan pulang, Sugeng lihat ke ruang karaoke yang kebuka. Ternyata ada mbak-mbak owner serabi lembut yang baru dikencot sama om-om. Sugeng yang rudalnya kecil itu cuma bisa melongo. Apalagi mbaknya yang tahu Sugeng baru nginep malah senyum-senyum manja bikin Sugeng makin magereng. Hari berganti, Sugeng yang baru aja bangun tidur langsung turun ke ruang tamu untuk menyambut kedatangan Mas Pono dan istri barunya. Tapi belum apa-apa, Sugeng lagi-lagi bernasib sial. Ia dimarahi-marahi oleh Pono karena telat menyambutnya. Untung aja nih, masih ada ayahnya yang membela. Tapi sayang, Mas Pono justru berdebat dengan ayahnya hingga harus menyelesaikan masalah itu di luar berdua saja. Istri Mas Pono, si Siti, yang ditinggal di sana langsung naik ke kursi di sebelah si Sugeng. Berbeda dengan suaminya, Siti ini tampak begitu perhatian dan baik hati pada Sugeng. Ia meminta maaf atas perbuatan suaminya. Sugeng pun memaafkan walau tidak ikhlas. Bukan karena ulah kakaknya, namun ia tuh teringat pada Siti yang ternyata adalah teman SMA-nya dulu. Dulu, ia tuh pernah dibully sama Siti. Masalahnya masih sama, rudalnya terlalu mini. Malam menjelang, sesuai tradisi pengantin yang masih anget, Mas Pono dan Siti pun siap untuk anget-angetan. Sebelum bercocok tanam, Siti langsung memandikan burung Mas Pono dengan lidahnya dengan sangat beringas. Mas Pono yang keenakan langsung nyedot gunung kembarnya Siti sebelah kiri, lalu mencicip serabi lembut Siti dengan lidahnya yang licin itu. Gak perlu waktu lama, mereka pun langsung bercocok tanam dengan riang gembira. Mas Pono terus genjot dengan kerasnya. Tapi sayang, mereka harus berhenti setelah menyadari ternyata Sugeng tuh baru ngintip. Sementara itu, Sugeng terus terbayang pergenjotan duniawi Mas Pono dengan istrinya. Ia yang masih menjomblo akhirnya hanya bisa menjalankan ritual ala sobat coli kiawan. Pagi menjelang, hari ini adalah hari yang spesial karena ayah akan memperkenalkan calon istri barunya. Mereka pun menunggu sembari ngebully Sugeng yang mereka yakin pasti semalam ngocok batang. Ranting, soalnya kecil ya, ranting. Dan waktu yang dinanti akhirnya tiba. Ayah datang bersama calon istrinya yang bernama Tune. Sugeng awalnya tidak begitu memperhatikan. Namun, ia tuh kaget banget setelah ia ingat bahwa si Tune ini ternyata itu adalah mbak-mbak yang bercocok tanam di karaoke kemarin tuh loh. Masih ingat tuh? Ya yang itu. Dan itu, Sugeng memilih untuk diam dan mereka pun lanjut makan bersama. Apa, Hyung? Bodoh hengguke. Malam telah tiba. Ternyata, burung ayah tuh gak bisa berhenti berkicau sehingga malam itu Tune tidur di rumah. Gak perlu diragukan lagi ya, ayah yang sudah profesional dan Tune yang telah berpetualang kemana-mana ini lebih variatif dalam bercocok tanam mestinya. Mulai dari gaya anjing hingga gaya kucing mereka lakukan semuanya. Dan lagi-lagi, Sugeng tuh ngintip ayah dan calon ibunya ini. Namun bukannya berhenti, Tune justru tersenyum manja pada Sugeng sembari terus digenjot oleh ayah hingga akhirnya burung ayah meludah. Usai meludah, burung ayah langsung dibersihkan oleh Tune dengan lidahnya. Waduh. Hari berganti, Sugeng yang baru aja pulang kuliah lagi-lagi hanya bisa menahan kicauan burungnya saat tahu lagi-lagi ayah dan Mas Pono sedang bercocok tanam siang-siang. Senja sudah siap datang. Sugeng yang hendak nongki terpaksa membatalkan diri karena disuruh ayah dan Mas Pono untuk jagain istri mereka di rumah. Mereka berdua hendak pergi ke Sleman untuk ngurus persiapan pernikahan ayah. Waktu terus berlalu, Sugeng yang baru aja pulang dari nongki langsung dimarah-marahi oleh Siti karena tidak menjaganya. Tapi ternyata gak hanya itu, Siti memberitahu info di TV yang memberitakan bahwa ayah dan Mas Pono tewas dalam kecelakaan. Hati Sugeng begitu terpukul. Hari-harinya terasa semakin berat karena ia harus jagain si Siti dan Tune. Belum lagi, Tune dan Siti selalu marahinya atas semua yang terjadi. Hingga suatu hari, seseorang yang mengaku pengurus ahli waris datang ke rumah untuk menyampaikan bahwa penerima waris adalah si Sugeng.
Tapi pengurus ahli waris itu juga berkata bahwa Tunik dan Siti yang berhak mendapatkan jatah sebagai tanggung jawab moral. Sugeng pun cuma diam. Malam menjelang, tak disangkanya Siti sudah ada di atas Sugeng. Dengan manjanya, dia menggenjot si Sugeng ini. Mungkin karena ingin jatah warisan apa ya? Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, ini tuh angle yang Om suka nih, karena serasa kita yang baru bercocok tanam nih. Mantap nih, kita lihat dulu ya. Semakin lama genjotan Siti semakin keras dan ia semakin beringas. Hingga akhirnya burung Sugeng meludah dan ia pun langsung terbangun dari mimpinya. Ulatala. Menyadari sembaknya sudah penuh bercak, ia langsung mencucinya di wastafel kamar mandi. Tapi ternyata ia ketahuan oleh Siti. Siti pun langsung memarahinya habis-habisan hingga membuat Sugeng langsung keluar dari rumah untuk cari angin. Sementara itu, Siti langsung menelpon seseorang yang sepertinya menjadi alasan Sugeng selalu dimarah-marahi. Kembali pada Sugeng, ternyata anginnya ketemu di bangku pinggir jalan. Karena sudah dapat angin, ia pun hendak bergegas balik. Tapi sayang, ia justru menabrak dedek gemes tetangganya yang bernama Itili. Karena merasa bersalah, Sugeng pun akhirnya mentraktir Itili ini satu kaleng ciu. Ternyata, Itili juga sedang bermasalah dengan keluarganya. Mereka pun saling curhat kesana kemari bersama untuk mencari solusi. Hingga akhirnya, si Itili ini yang terlalu kelelahan digendong Sugeng pulang sampai ke dalam kamar Itili. Namun tanpa diduga, Itili terbangun dan meminta bercocok tanam dengan Sugeng karena serabi lembitnya terlanjur menjadi serabi kucur. Sugeng pun langsung menolak karena ia tidak pede dengan burungnya yang tidak lebih besar daripada burung emprit. Namun Itili meyakinkan bahwa ukuran tidak menjamin kenikmatan karena cara bermainlah yang menentukan. Catat. Mendengar itu, mereka pun langsung bercocok tanam. Namun karena kita tahu mereka tuh masih dedek-dedek, maka saat burungnya hendak meludah, ia langsung mencabutnya dari dalam serabi lembit Itili. Dan Itili pun mengocok leher burung itu hingga meludah di perutnya. Malam menjelang dan Sugeng sudah di rumah. Sugeng yang pendiam mendadak jadi baik hati. Ia memanggil Tunik dan Siti untuk menikmati makan malam masakannya. Namun bukannya berterima kasih, mereka ini malah maki-maki Sugeng sambil makan karena mereka anggap Sugeng ini pencitraan. Tapi tiba-tiba Tunik dan Siti jatuh pingsan. Usut punya usut, ternyata Sugeng telah mencampurkan bius pada masakannya karena ia tidak tahan dengan sikap kedua owner serabi lembit ini. Waktu terus berlalu dan Tunik serta Siti telah tersadar dengan posisi terikat tangan dan kakinya tanpa busana. Sugeng dengan dingin mengancam mereka agar mau bercocok tanam dengannya. Karena ketakutan, mau tidak mau dengan posisi tangan terikat, mereka berdua memberikan servis spesial untuk rudal Sugeng, baik dengan lidah maupun apem embem mereka. Pagi menjelang, terlihat pengurus ahli waris yang sedang berjalan di dalam rumah Sugeng lalu menyalakan TV. Dalam TV itu, terlihat berita pemerkosaan yang dilakukan oleh Sugeng. Tak lama berselang, datanglah Tunik yang langsung memeluk pengurus ahli waris ini dan menyusul si Siti yang membawakan ciu untuk mereka. Dan film pun berakhir. Tapi masih ada lagi lanjutannya ternyata. Ternyata Tunik dan Siti ini dan si pengurus ahli waris ini sudah bersekongkol sejak sebelum Siti menikahi Mas Pono. Mereka berusaha dengan bagaimanapun caranya bisa mendapat warisan dari keluarga Sugeng. Dan film pun baru beneran berakhir.